Berikut hasil pertandingan 16 besar Jepang Open hari ketiga, Kamis 27 Juli 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Jepang Open hari ketiga babak 16 besar, Kamis 27 Juli 2023. Sektor ganda putri, ranking 17 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahya Pratiwi menang 2 game langsung atas ranking 21 dunia asal Cina Taipei, Li Jiaxin dan Teng Chunsun dengan skor 21-18 dan 21-18. Sektor ganda putra, ranking 8 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan menang permainan 3 game atas ranking 10 dunia asal Korea Selatan, Kang Minyuk dan Seo Sungjae dengan skor 12-21, 21-10, dan 21-19. Sektor ganda putra, ranking 14 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana kalah 2 game langsung atas ranking 4 dunia asal Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woyi dengan skor 12-21 dan 10-21. Sektor ganda putra, ranking 1 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto lolos ke babak 8 besar setelah ranking 9 dunia asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen mundur. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 9 dunia, Jonathan Christie akan menghadapi ranking 27 dunia asal Cina, Wang Hongyang. Head-to-head pertemuan 0-2 untuk keunggulan wakil Cina. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 17 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi ranking 3 dunia asal Thailand, Dek Capol, Pavara Nukroh, dan Sapsire Tarat Tanachai. Head-to-head pertemuan 0-1 untuk keunggulan wakil Thailand. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 19 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo akan menghadapi ranking 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen. Head-to-head pertemuan 0-2 untuk keunggulan wakil Denmark. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 8 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ranking 32 dunia asal Cina Taipei, Sung Suoyun. Head-to-head pertemuan 2-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Jepang Open tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.